Hai teman-teman, ketemu lagi sama channel Afika Ciprut. Kali ini Afika mau bikin puding ulang tahun hanya dengan modal 15.000 saja loh. Tutorial ini cocok untuk kalian yang ingin ngasih kue ulang tahun ke temen atau saudara, tapi kalian lagi gak punya uang untuk beli kue ulang tahun. Jadi bahan-bahannya yang kita butuhkan ada Nutrigel. Kalau ini aku pakai Nutrigel rasa coklat dan juga Nutrigel rasa strawberry. Selanjutnya kita butuh marshmallow sebagai hiasannya. Ada juga Oreo seperti ini, serta coklat caca, kalau ini yang rasa coklat. Dan kita juga butuh santan kelapa, aku pakai yang merek Sunkara. Aku juga butuh wadah ini sebagai pencetaknya. Ayo tonton lanjutannya ya. Jadi pertama-tama kita masak dulu yang Nutrigel coklat. Jika sudah mendidih seperti ini, itu tandanya sudah matang. Sekarang kita angkat. Selanjutnya kita masak yang rasa strawberry. Untuk fruit acidnya tidak aku masukkan ya. Selanjutnya kita masukkan puding yang rasa coklat ke dalam cetakan. Setelah itu kita masukkan yang rasa strawberry ke dalam cetakan. Lalu kita masukkan yang rasa coklat lagi ke dalam cetakan. Kenapa kok tidak dimasukkan langsung semuanya? Karena nanti biar warnanya ini bagus. Dan kita biarkan sampai pudingnya mengeras ya. Setelah pudingnya mengeras, sekarang tinggal kita keluarkan dari wadahnya. Pudingnya sudah jadi nih, sekarang tinggal kita hias. Hiasan pertama kita kasih Oreo ya. Aku kasih Oreonya 2 biskuit, lalu kita kasih coklat caca. Dan yang terakhir kita hias pakai marshmallow. Dan ini dia puding ulang tahunnya sudah selesai. Tinggal kita kasih lilin jika kalian ingin bikin puding ini sebagai kue ulang tahun. Cara bikinnya mudah kan, dan modalnya cuma 15.000 saja loh. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong untuk segera subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.